Hai. Comelnya budak ni. Cucu. Kamunya nak mengarut. Cewek. Haram tak ku sangka sekali-sekali kamu cewek. Apa salah? Sepeninggalan kami daripada sini, kamu telah menconteng arang ke muka Flat Sriwangi. Kalau kamu ya pun bagi tahu kami lah. Jangan kau bawa ini. Oh, Allah. Hei. Tak terpandang aku wajah kamu. Bujak. Kenapa kau buat perangai macam ni? Mana mak dia? Tak, Lucy. Lucy, tolong cerita Lucy. Okey, biar Lucy yang jaga baby sekarang. Hai. Anak kita ya? Kalau anak ini Ravi punya, Abang Mat punya, Abang Budin punya, Cik Wan punya, tentulah ini buat anak Lucy. Ambo Lucy, banyaknya bapa. Pak Uda, Pak Uda, Lucy pun tak tahu. Pasal apa? Kita semua jumpa di atas meja ini. Tak tahu ibu dia siapa, bapa dia siapa. Kita pun jagalah baby ni. Satu orang jaga dia. Alah, Pak Uda ni balik saja nak tuduh-tuduh. Pakcik, ya, saya. Pakcik ada nampak baku besar atas meja, pakcik? Sekarang tengok. Nenek, itu baku apa ni? Ada baku atas meja tu, pakcik. Baku besar. Aku pergi keluar. Tak ada balik tiga hari. Tak nampak. Dia tanya lah budak-budak ni kalau dia orang tahu. Saudara nampak baku atas meja tak, saudara? Baku yang nampak. Atas meja. Ya. Baku yang buat pergi pasar? Tak, baku besar. Besar. Oh, yang putih tu. Ya. Lepas tu dia ada lansir tepi-tepi tu. Ya. Ada bantal lah dalam tu, bantal. Duduk sini lah. Senyum apa? Oh, senyum. Hah? Senyum apa? Dalam baku itu. Ada apa? Ada budak kecil, bang. Budak kecil. Budak kecil. Ni, sayang abang. Ni, nak tanya ni. Jangan takut. Dia bukan saya macam, bukan macam dia orang. Dia orang ni memang kegarang sikit, saya okey. Ni, anak tu lelaki ke perempuan? Perempuan, bang. Bang. Betul, bang. Betul. Baby itu saya punya, bang. Oh, betul. Oh, jangan marahlah dia. Sudah takut apa, bang. Marah. Jangan marah dia. Sudah. Dengar semua orang flat itu dah tinggal semua. Ni, Mak Laun ni lah yang buang anak tu yang dalam bakul itu. Apa? Mak Laun. Dia ni. Dia buang anak. Dia pun tak cakap dari tadi. Dia pun pedas. Kamu siapa nama? Kali ni budak tak boleh buang macam kata, tahu tak? Ha. Ada macam tu. Kalau ada masalah. Kalau ada masalah bagi tahu mak bapak tu, semua orang boleh tolong kamu, tahu? Dia dah celik mata. Dia. Bagi balik anak ni pada dia. Cuk. Anak ayah saya nak dipakaikan tarikh anak lahir.